Alright gang, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Dajam. Pada yang belum subscribe, boleh tekan tombol subscribe, like, comment dan share. Follow account TikTok dan juga Instagram Dajam. Jadi gang, hari ni gang aku nak dyno motor Y15 aku. Untuk pengetahuan korang, selama hari ni motor aku dah siap. Aku pakai ECU, eraser dan sebagainya. Aku bawa pergi sana, pergi sini, pergi ride. Semua tu aku guna auto tune. Okay, auto tune ni sebenarnya dia boleh bawa, tapi dia bukanlah tune yang semaksimum kita boleh cari power. Tune yang macam kita nak, tak. Dia cuma tune mengikut bass yang dia boleh baca. Macam mana minyak tu tune, angin, api tu tune. Okay, janji boleh bawa dan keadaan selamat. Kebiasaannya bila auto tune ni dia lebih safe lah, play safe. Okay, jadi geng hari ni aku memang nak dyno motor ni. Alang-alang aku nak dyno motor adik aku dan juga kawan-kawan aku ada nak dyno hari ni dekat CKJ Moto. Okay, CKJ Racing. So Afif akan dyno. Jadi geng, macam biasa geng, sebelum dyno aku akan tukar minyak hitam. Dan korang nak sangat tahu kan, aku tak pernah tukar minyak hitam lain geng. Ini adalah minyak hitam steel yang aku guna untuk motor Y15 aku. Y15 aku tak pernah lagi nak makan minyak hitam lain geng, selain daripada minyak hitam Rock Oil. Okay, yang ini model for racing, Easter Guard. Okay, racing Easter Guard ni memang aku dah pakai banyak dah geng. Dah lama dah aku pakai. Semua ride aku pergi yang lock throttle, kebanyakan memang aku pakai Rock Oil ni geng. Sebab apa? Sebab dia memang dah terputih di jalanan geng. Memang padu. Okay, jom kita tukar minyak hitam. Lepas tu terus pergi SKJ. No correla que ay 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 ay. Que no anda correla que ay 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 ay. Fundiendo cobre la que ay 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 ay. Que no anda correla que ay 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 ay. Wow, se despega like a rocket. Oh yeah, yeah, she be my rocket. Una de honey. Okay, kita dah motor dah hidup. So kita pergi bengkel KJ Racing. Okay, dyno, jom. Okay, alright gang. So aku dah sampai dekat CKJ Racing, okay. Afif ada tengah dyno motor bengkel satu, okay. So motor Y aku dah standby kat sini, okay. Aku dah set up semua lah untuk dyno, angin semua dah adjust, okay. Rantai semua dah tip top, cun-cun. Okay, bateri pun bateri low eh, tapi aku dah bawa ni, dia dah naik sikit lah, dah charge. Cuma relay ni dah kobong lah, dah memang nak kena tukar. Minyak pun kita dah gaisi, dah cukup, okay. So nanti aku akan tunjuk korang berapa result dyno motor aku ni, 72mm jack 4.65. Untuk pengetahuan korang, sepanjang aku bantai motor ni sebelum ni pakai ECU eraser ni, aku tak pernah dyno lagi. Ini adalah kali pertama aku dyno. Jadi aku macam aku cakap tadi, aku dyno menggunakan minyak hitam daripada Rock Oil 1550. Minyak hitam yang dipercayai geng. Aku memang pakai minyak hitam ni. Aku takkan beli minyak hitam murah RM15 tu geng. Memang aku tak berani pakai. Minta maaf cakap, untuk motor modi macam ni, minyak hitam memang aku tak buat main geng. Okay, jadi geng, jom kita tengok dekat dalam. Ni motor adik aku pun akan dyno juga. Okay, 65 jack 1. Ini 65 jack 1 yang motor ni. So motor adik aku pun akan dyno menggunakan ECU Uma M9. Okay, ha, ini Uma M9, kau boleh nampak. Alright, so untuk motor dia ni nanti aku akan buat satu konten lain. Aku akan terang dengan korang function Uma M9 ni dan macam mana fungsi dia terhadap spek motor adik aku ni, okay. So santai, tunggu Afif habis dyno dulu, lepas tu baru masuk motor, okay. Tu keluar 40. Sebelum ni 40 lebih motor ni. Tapi graf ni cantik sikit lah. Bawah dia, peak dia pun cantik. Cuma power dia kurang sikit. Dia power sebelum ni lagi power. Power drop lah. Drop daripada bawah sampai hujung.
Audrop. Aku rasa sebab yang ada tu kan, top set tu dia ada calar sikit piston. Dia punya patah apa dekat plug itu sikit. Tapi okey lah ni. Up throttle okey, tak ada apa kat. Tak sangkut, tak ada apa. Cun ni. Minyak dah okey, cuma SP je. SP je kan? SP je geng. Hilang. SP hilang. Top dia hilang tak? Hilang juga, hilang satu. Alright geng, so tadi dah tune motor ni, dyno. Motor ni power dia lost geng. Daripada 42 nak pergi 43 horsepower dyno jet 250i, dia turun kepada 41 horsepower lebih kurang macam tu. 40 horsepower eh. Jadi ada beberapa isu dah kat situ, kau boleh tengok graf. Ada macam tak tune sikit dekat RPM 10. So aku suspect throttle body, macam Cik Amin cakap, throttle body rumah ni kalau kau nak tahu. Walaupun dia membuka, tapi membuka dia kecil eh. Okay, contohnya ini trompet yang saiz 40-42 daripada Nesty ni eh. Yang ini aku try tadi ukur dengan yang Umar punya, memang banyak sangat sangkut eh kat dalam. Maksudnya Umar punya throttle body ni tak cukup buka dia punya hujung. Okay, memang dalam dia memang 42, tapi hujung dia pun diikut 42, dia tak membuka kembang. Jadi masih lagi kecil dan dia panjang. Okay, macam Cik Amir punya pengalaman tadi, Ngafi pun cakap mungkin throttle body. Jadi throttle body ataupun trompet lah ni lah. Jadi trompet ni aku ada satu, memang yang Nesty buat CNC tune. Cuma bila aku nak tukar PMP kepada trompet Umar ni, memang tak boleh geng. Senang cerita, kena tukar throttle body lain. 42 yang dah customize, yang ikut flow yang Nesty buat ni. Ataupun pakai je trompet apa throttle body daripada Nesty yang dia buat. Itu mungkin next project. Okay, tapi tak apa, untuk teruskan video ni aku akan payung juga korang on board motor ni nanti. Okay, walaupun horsepower dia kurang, aku akan tunjuk korang. Kau nak sangat tahu kan macam mana pergi dia motor ni. Tapi aku tak ada lock sangat lah eh, sebab aku sekarang dah takut dah. Okay, cuma sedikit perubahan aku buat. Mono aku dah turunkan balik 200mm, so dah cutting load balik. Depan pun aku akan loadkan lagi sikit. Okay, berapa cm je. So motor ni akan fully load lah. Alright, jadi korang santai. Bagi aku settle dia punya clutch dulu. Sebab lupa nak cakap, clutch pun aku tukar. Untuk sebelum ni kan aku pakai clutch apa tu, master pump punya clutch. Clutch pump. Jadi clutch pump ni memang sangat-sangat tak sesuai untuk korang test mesin keluar. Sebab dia lambat, dia ada delay. Okay, ini aku pakai pun sebab motor ni aku bawa daily lah. Okay, ataupun spek kecil sesuai, 65 ke bawah aku recommend pakai clutch pump ni. Untuk spek 65 ke atas yang dah jack, tak sesuai eh. Sebab kebanyakan kita buat memang ada delay. Okay, ni kelas pump nampak aku dah buka. So aku dah tukar set yang standard punya macam asal motor. So clutch dia tarik direct lah. Alright, so di cable original pun ada beli. Okay, jadi kita santai, kita pasang dulu. Alright, no corres la que ay 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 ay, quien no anda corre la que ay 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 ay, fundiendo corre la que ay 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 ay, quien no anda corre la que ay 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 ay, wow, se despega like a rocket. Okay gang, so selepas dyno tadi, motor ni power dia ada kurang. Jadi aku nak buat onboard ni sebenarnya aku nak tunjuk kat korang yang macam mana kalau keadaan motor aku kalau bawa santai dengan bawa agak laju, dengan menggunakan minyak oil dan juga dengan horsepower yang sudah turun ni geng. Okay, jadi jom aku bawa korang jalan-jalan untuk korang tengok macam mana smoothnya motor ni aku bawa. Okay, jadi korang tengok eh, kalau aku bawa slow, tok cakap isu ni dia halus tau. Isu eraser ni. Aku bawa gear, tengok lah gear 6 eh, tengok lah. Okay, ni gear 6. Nampak? Aku pulas macam motor ni standard. Nampak? Aku boleh pulas macam motor ni standard. Tengok eh, aku bawa je. Boleh nampak betapa smoothnya isu eraser ni. Bila aku pulas, korang tengok eh, macam motor ni tak jack, macam motor spek kecil. Padahal motor ni 72mm. Sebab tu aku cakap
depend untuk korang lah. Untuk motor daily, aku cakap kau, untuk daily dan juga racing, isu racer ni memang terbaik, geng. Okay. Dan dalam masa yang sama, aku nak share juga minyak raw oil ni memang terbaik, geng. Aku pakai minyak raw oil ni sepanjang aku guna Y15 aku ni. So motor aku macam kau tahu, tak pernah jam yang teruk, tak pernah pecah enjin. Okay, lock throttle sepanjang jalan. Kena WC punya highway, eh. Okay, geng, tadi gear 2 aku tarik. So korang boleh nampak secara point of view lah. Cuma view ni mungkin kurang cantik. Untuk test motor ni nanti aku takkan fly lah, sebab aku bawa bag dan juga GoPro ni dekat dada aku. Memang susah sikit nak fly, geng. Memang tak boleh. So aku pulas supaya korang nampak je macam mana kelajuan motor ni, respon dia. Ada motor menolak, geng, depan ni, geng. Selak motor 125 ni. Okay, geng, macam korang nampak tadi, itulah respon aku bawa, kalau aku pulas terus lajunya tu. Cuma sekarang ni aku punya mic ni dekat mulut ni, sebab aku pakai mask, dia tutup aku punya mata tau. Bila aku pulas laju, angin tu masuk, dia tutup mata aku. Aku tak boleh nak bawa lagi laju. Okay, geng, aku dah sampai dekat highway WCE yang tembus Hassan Jawa ni, geng. Memang gelap gila, geng. Okay, highway ni yang baru-baru tu, tak silap aku, 2 hari lepas ada kemalangan mengakibatkan backhoe dilanggar oleh sebuah lori, eh. So backhoe tu dia punya pemandu meninggal, geng. Meninggal pada tempat kejadian, geng. Okay. So ni nak balik, kita tengok jalan nak balik pula, macam mana. Jadi macam kau tahu, motor aku ni memang aku start pusing tayar, geng. Okay, apa pun yang berlaku, aku tetap kental, geng, pusing tayar, geng. Okay, sebabnya aku punya starter aku dah kong lah, geng. Starter aku dah kong lah, geng. Bukan bateri lagi kong lah. Bateri tak kong, starter dah kong lah. Aku nak beli starter ESR lepas ni. Okay, geng, so jom kita balik. Kita tengok jalan highway WC depan Hassan Jawa pula, menghala ke Kelang dan Shah Alam, geng. Kita tengok macam mana pula jalan dia, eh. Aku rasa sama je. Tapi sepanjang jalan memang lampu tak banyak, geng. Okay, lampu bila dah nak dekat ke tol, dengan permulaan saja, eh. Permulaan tol lah kata orang, eh. Tengah-tengah memang tak ada lampu, geng. Memang gelap. Itulah orang cakap, macam highway apa, APT lah. Okay, let's go. Tapi aku minat lah, geng. Dia punya struktur jalan dia cantik, geng, eh. Bukan cantik jalan cantik, dia punya lengkungan dia, dia punya naik turun bukit dia, geng. Memang bagi aku memang sedap. Lagi-lagi finishing kat sini, geng. Corner ni, geng. Corner ni memang corner habis, eh. Yang daripada Kelang Shah Alam tu belok ke kiri nak isi tol, eh. Corner dia memang sedap, geng. Alright. So kalau daripada Hassan Jawa, korang akan naik atas bukit ni. Okay. Ni dia. Tapi aku pelik juga, eh. Macam mana boleh. Oh, okay. Tadi aku pada sana, geng. So nanti aku akan pusing pergi sana balik. Okay, jalan yang aku datang ke dia.
Alright. Ha, corner dia memang sedap, geng. Aku nak bantai corner tapi motor ni lower. Dia sangkut pedal eh. Ha, lagi pula bawa lepas hujan ni kan. Dalam kurang. Memang sedap, geng. Lama tak layan corner. Woo. Alright. Bagi aku highway ni memang tip-top lah, geng. Kalau dia buat sambung sampai sekarang ni WCE ni, dia berperingkat tau dia buat. Kalau pasal kat Perak ada, dekat Bandung dah ada, kita Melintang pun dah ada yang dah siap. Itu pun sekat-sekat jalan je. Tapi bagi aku kalau WCE ni, kalau dia nak buat siap dulu, siapkan sampai ke Sabah Penang dulu, geng. Dah tip-top lah. Sebab tak perlu nak hadap kesesakan dekat Tanjung Karang dengan Kuala Selangor tu, geng. Sebab sekarang problem dia dekat Selangor ni, antara punca orang tak ramai mahala ke sana dan ke Perak, ke Pulau Pangkor lah terutamanya, pulau yang ada kat Perak. Sebab Tanjung Karang dengan Selangor tu, geng, memang jam gila, geng. Okay, jadi WCE inilah penyelesaian dia. Alright, go, ciao.